Seorang wanita maut dan anaknya cedera akibat melecur dalam kebakaran rumah mereka di Kampung Baru Buntung, Ipoh awal pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Ipoh, M. Somasubam berkata, anggota yang ditemui BBP Pasir Putih bergegas sebaik menerima panggilan kejadian. Mangsa dikenali sebagai Lam Ahu, 76 tahun rentung, dan suaminya yang berusia 82 tahun mengalami sesak nafas. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut.